78 RI di Istana Merdeka. Ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang terlihat mengisengi Menteri BUMN Erick Thohir. Sementara Putri Aryani berhasil menggoyang istana dengan lagu Rungkat. Sejumlah momen menarik terjadi di peringatan ulang tahun ke-78 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Salah satunya adalah momen Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang mengisengi Menteri BUMN Erick Thohir. Setelah proses pengibaran bendera usai, Menteri Basuki tertangkap kamera tengah mengecek pakaiannya. Tak lama kemudian, ia beralih mengecek pakaian Menteri BUMN Erick Thohir yang ada di sebelahnya. Erick terlihat tersenyum melihat tingkah rekan sejawatnya di Kabinet Presiden Jokowi itu. Hidup lagi capek-capeknya. Upacara sebelahan sama Pak Bas. Di media sosialnya, Erick Thohir menulis, kalau Pak Bas diem, anteng, berarti ada yang salah. Penampilan penyanyi yang mendapat Golden Buzzer di ajang America's Got Talent, Putri Aryani, juga menyita perhatian. Saat membawakan lagu Rungkat, Putri berhasil menggoyang peserta upacara dan para tamu di istana. Sejumlah pejabat negara seperti Panglima TNI Laksamana Yudo Margono hingga Ketua DPR Puan Maharani ikut berjoget. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana juga terlihat ikut menyanyi lagu yang dibawakan Putri. Seperti tahun-tahun sebelumnya, istana juga memberikan hadiah sepeda bagi peserta upacara dan tamu undangan yang mengenakan busana adat terbaik. Di antara pemenang kali ini terdapat nama putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tim Liputan, Kompas TV. Khusus dari Presiden Republik Indonesia kepada para pemenang busana terbaik tahun.